kalau kita mencari sesuatu yang baik, kita akan mendapatkannya. Jadi sebetulnya ini adalah peluang kita sekaligus tantangan bagi kita. Mari kita panggil untuk maju ke depan Vice Chief of Parlemen Remaja 2018, Ibu Minardi SH. Ibu Herna Agustina. Bapak Ahmad Budiman. Dan semoga musibah serupa tidak terjadi lagi di Indonesia. Indonesia bersatu! Teknologi itu tidak punya kreativitas. Yang punya kreativitas siapa? Ya.
bangsanya kita. Jadi kita tidak akan kalah dengan teknologi. Kontestasi di dunia cyber sama seperti tanah, air, udara. Dunia cyber menjadi rebutan dan rebutan itu dapat menciptakan peluang. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Keahlian melaksanakan kegiatan yang namanya bernama Parlemen Remaja. Mereka akan mendapatkan ilmu, yaitu bagaimana caranya untuk membuat suatu rancangan undang-undang yang dilakukan di DPR RI. Nah, isu ini kita angkat memang sebagai salah satu upaya kita kepada teman-teman remaja atau pemuda untuk mereka bisa memanfaatkan teknologi ini dengan benar. Dengan membangun budaya, dengan membangun konten-konten yang positif, dengan membangun inovasi-inovasi melalui teknologi, itu adalah menjadi peran dan tantangan para remaja parlemen, sehingga bisa mengalahkan teknologi dengan kreativitas dan imajinasi dari para remaja. Safenet berharap pemuda Indonesia di masa mendatang bisa menjadi pemuda yang menggantikan generasi yang lama yang mungkin punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, terutama media sosial atau landscape digital. Mostly, semua kebijakan saat ini juga sudah mulai beralih kepada kebijakan yang berbasis online. Karena sebenarnya teknologi itu, kalian itu native digital native user itu adalah kalian. Curiosity, rasa ingin tahu, dan dari sana nanti kita bisa memahami, dan memahami kita bisa bikin. Negara, pemerintahan juga harus menjadi teman. Caranya bagaimana? Merekrut anak-anak muda seperti kamu, seperti yang lain, masuk di dalam komponen think tank bagi pemerintah. Pesan saya ketika kita berbicara bagaimana pemuda dalam persimpangan teknologi, memang ini satu hal yang memang harus terus-menerus kita angkat. Negara kita nanti mempersiapkan generasi muda ini dengan pendidikan-pendidikan, pembelajaran, bahkan juga mungkin inovasi-inovasi agar mereka mampu bersaing dengan bangsa lain. Kalian itu sangat perhatikan, gitu, yang bisa membuat hati kalian tuh tergetar. Gitu. Cuma satu skill yang dibutuhkan, yaitu rasa ingin tahu, kita mau kepo atau apa. Saya ucapkan selamat datang di kantor BSSN. BSSN sangat mengapresiasi tujuan kegiatan Parlemen Remaja ini dalam memupuk pengetahuan bagi para generasi muda untuk lebih peduli dan memahami tantangan-tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan. Kondisi perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk keamanan negara. Untuk kedaulatan pertahanan Republik Indonesia, kita harus bekerja dengan komunitas semua. Kami ucapkan terima kasih kepada DPR yang dalam hari ini mengajak teman-teman parlemen remaja di 2018 juga di BSSN. Mereka sebagai agen perubahan, sebagai pemuda-pemudi yang terpilih untuk melihat bagaimana perkembangan parlemen di DPR dan bagaimana peran BSSN sebagai pengawal kedaulatan atau keamanan siber di negara di Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang positif dan akan saya jadikan tren yang positif bagi Indonesia. Saya menemui banyak orang baru dan mengikuti banyak sekali kegiatan yang menyenangkan, sehingga saya dididik menjadi seorang yang demokratis, kritis, dan peduli terhadap kondisi politik di Indonesia. Kegiatan ini bagus mendukung edukasi-edukasi di seluruh golongan masyarakat, terutama bagi pemuda dalam masa pertumbuhan.
kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Acara Parlemen Remaja ini diselenggarakan dari tanggal 17 sampai dengan 21 September 2018 dengan mengambil tema Pemuda di Persimpangan Teknologi Informasi. Diharapkan dari kegiatan ini lahir tunas-tunas calon pemimpin bangsa yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang gemilang. Perkembangan teknologi memiliki dua sisi yang dapat dioptimalkan untuk hal-hal positif maupun untuk dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Diharapkan generasi muda berperan dalam memberikan hal yang positif, inovatif, kreatif, dan produktif dalam pemanfaatan teknologi ini, bukan sebaliknya. Kalian hidup di zaman yang tanpa batas. Kalian boleh berpendidikan atau sekarang masih sekolah, tapi kalian bisa menggali pengetahuan yang biasanya dimakan atau dilahap oleh para profesor dengan apa? Dengan teknologi. Teknologi sudah semakin maju, ada sisi positif, ada sisi negatif. Tugas kita sekarang adalah memanfaatkan kemajuan bagi yang sisi positifnya sebanyak-banyaknya untuk kemajuan bangsa dan negara dan sebagainya untuk kesejahteraan rakyat kita. Itulah tugas daripada anggota parlemen atau anggota DPR di Taman Tumbuh Bunga Solo. Petik sekuntum dijadikan hiasan. Sekarang ikut parlemen remaja, nanti jadi anggota DPR. Bagi saya, inilah pendidikan sesungguhnya yang mengajarkan kepada kita akan pentingnya untuk bersuara, menyampaikan pendapat, dan juga ini adalah edukasi politik yang memang harus diajarkan kepada seluruh siswa-siswi se-Indonesia. Harapan saya untuk kegiatan ini adalah lebih banyak peserta, kegiatan yang lebih besar, ilmu yang lebih banyak, dan juga narasumber yang lebih hebat-hebat lagi. Terus berlangsung di tahun-tahun ke depan dan juga melibatkan lebih banyak pelajar-pelajar lagi. Semakin interaktif, semakin mencari narasumber yang terbaik. Dan dapat dinikmati oleh segala siswa dari SMA di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah saya, selaku pimpinan Komisi 1, membuka rapat kerja Komisi 1 hari ini dan saya nyatakan terbuka. Laporan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlunya perubahan penetapan hukuman bagi pelaku penyebar penghinaan atau pencemaran nama baik. Seperti yang kita ketahui, pencemaran nama baik saat ini sangatlah luas dan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapanpun, dan dimanapun melalui akses teknologi informasi. Sanksi dari pemblokiran pasal 10 ayat 2 BK dikatakan tetap dengan penambahan substansi yaitu berdasarkan izin pengadilan. Kami tetap dalam pasal 45 ayat 3 tentang hukuman bagi pelaku penyebar penghinaan atau pencemaran nama baik. Setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fraksi kami setuju dengan adanya perubahan undang hukum dan ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 45 ayat 3. Untuk substansi pertama, memutuskan setuju dengan pasal 45 ayat 3. Kesimpulan dari pencarian bahwa ada beberapa substansi, ada satu substansi yang telah disepakati bersama oleh semua fraksi dan ada dua substansi yang belum disepakati bersama.